untuk bertarung dengan saya. Apakah kau tidak takut kejadian yang serupa di dalam benteng itu akan datang kedua kalinya terhadap dirimu? Sama sekali tidak terpikirkan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku ini, karena kematian dan kehidupan Tuan Kondo Mayitlah yang menemukan, dan saya dijamin atas itu. Saya terkejut melihat kau hidup kembali. Akan tetapi, karena Tuhanmu itu tidak sanggup menghidupkan manusia tidak mati, maka kau terkejut. Jika saja Tuhanmu setara dengan Tuhanku, setidaknya setara saja, kau tidak akan heran melihat aku. Di sini, jangan sekali-kali kau menghina Tuhan saya. Lebih baik kau menghina saya daripada kau menghina Tuhan saya. Saya menghina apa yang pantas untuk dihina. Ya. Sekarang kau sudah menyaksikan sendiri siapa yang Tuhan mau. Kau melihat saya hidup kembali, dan kau bisa menyaksikan betapa indahnya Tuhan. Baiklah, kau memang pandai berbicara seperti itu, karena itu adalah tugasmu untuk menghasut manusia, untuk menghasut jin-jin yang lain. Akan tetapi di sini, kau akan menerima akibatnya, dan kau akan mati. Saya tidak takut dengan itu. Ya, saya pertanyakan, apakah kalian setakut ini? Mengira saya akan kabur dari pertarungan ini sampai kalian membuat benteng setinggi ini dan sekuat ini? Kami tidak merasa takut, akan tetapi saya tidak ingin pertarungan ini ada yang mengganggunya dari pasukan. Bisa saja kau membuat benteng ini, justru kau sendiri yang akan mengganggu pertarungan ini. Sudahlah. Baik, Yang. Biar ini menjadi urusan saya. Buatlah benteng tanpa pintu sekalipun. Saya hanya menjaga agar kau tidak berbuat curang. Buatlah setinggi mungkin, sekuat mungkin. Jika kau ingin menebalkan benteng ini lagi, silakan saja. Sehingga nanti antara hidup dan mati akan berbuat. Baiklah. Saya memiliki aturan. Jika kau tidak mengikuti aturanku, apa aturan? Saya anggap kau kalah. Subhanallah. Mas, gila. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak, Bu. Kau lihat, tangan setubuh manusia ini saja bisa saya tancapkan seperti itu. Dia kendir, kendir, kendir. Ini yang kau mau. Kau ingin menyerah. Bodoh sekali kau, Sari. Jika kau berhasil mengambil kunci dari pohon ini, saya anggap kau menang. Akan tetapi, saya tidak berniat menghalangimu untuk mengambil itu. Akan tetapi saya berniat membunuhmu. Jika kau selamat saja, sama saja kau bisa mendapatkan kunci ini. Jika selamat, akan tetapi saya jauh dari harapan. Lalu,
Apalagi aturan. Jika justru saya yang mati, maka kau bebas mengambil kunci ini dan kau apakan kunci itu adalah hakmu. Asal bertahan saja, asal kau menang saja, kunci ini milikku. Itu sekali. Baiklah. Dan kalian jika melangkah melewati benteng ini, sama saja kau memberikan kemenangan terhadapku. Ya, siap. Tunggu. Dengar sekarang berjalan di luar benteng itu. Bersoraklah jika itu bisa membuat sarifmu ini menang. Bersoraklah. Sangawang, jangan sekali-kali kau ingin keluar dari benteng itu. Kau tidak akan bisa. Saya tidak tertarik dengan itu. Apakah kau benar-benar sanggup untuk membunuh saya? Itu adalah hal mudah, saya. Saya berikan hak kepada kalian untuk menentukan waktu pertarungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiat ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Tentukan waktunya, manusia. Satu. Saya coba yang itu, Pak. Siap yang harif. Satu. Dua. Tiga. Mendekat pun kau tidak sanggup. Ugh.